pasukan Perak Bison menentang pasukan Terengganu Turtles akan kita saksikan sebentar nanti. Bagi pasukan Perak Bison, mereka berada di tangga yang kelima, baru menamatkan tiga perlawanan. Dan bagi pasukan Terengganu Turtles, kehadiran Safarudin Bakar Fida pasukan Terengganu Turtles sudah tentu ingin menyuntik kejayaan untuk pasukan Terengganu Turtles pada perlawanan keempat mereka sebentar nanti. Abdul Wahab Majid bertindak selaku pengadil perlawanan. Dia dibantu oleh Service Judge Arifin Rahim, dan dua penjaga garis yang bertugas hari ini adalah Badaruddin Jonet dan juga Erwan Tafsir, manakala ketua pengadil Zulkifli Barudin dan juga pengadil rasmi Zainal Osman. Saya bersama dengan bekas pemain kebangsaan Khairul. Jadi bagaimana Khairul, anda melihat persaingan di antara Perak Bison oleh Fadli Roslan? Advantage masih lagi pada Perak Bison untuk menutup persaingan ini. Bahaya, peluang untuk Terengganu Turtles. Fazil Mustafa bertindak selaku penampan terbaik. Turtles bangkit. Mereka mengejar kedudukan mata dan kini mengikat dengan kedudukan 20 sama. Ya, kali ini kita lihat ketiga-tiga pemain Terengganu Turtle. Pertahanan yang begitu mantap sekali dari segi kawalan bola pertama. Bantuan hantaran yang agak jauh dilakukan oleh Safarudin Bakar, tetapi bekas killer kebangsaan Fazli Roslan masih lagi mampu untuk menampakkan mata ke-20. Fazli, mata ke-21 milik Terengganu Turtles. Pukulan Fazli gagal dibendung oleh regu Perak Bison. Ya, begitu ketara sekali kebangkitan yang dipamerkan oleh ketiga-tiga pemain Terengganu Turtle dari rejaman dengan kelajuan 70 km sejam. Bekas gila kebangsaan Fazli Roslan tidak menghampakan peminat-peminat sepak takraw yang hadir dari aksi rejaman gulungan begitu menarik sekali. Ini yang kita harapkan dapat ditonjolkan oleh kedua-dua pasukan yang bertanding pada malam ini. Servis kini berpindah untuk pasukan Terengganu Turtles pada kedudukan mereka memintas buat kali pertama dalam saingan dua set dan mencari mata kejayaan ketika ini. Keluar sayang servis dari Irsyad Faiz Aziz kepada situasi yang agak tertekan. Bagi saya, tidak sepatut beliau mencari sasaran satu. Beliau perlu mendapatkan servis ke arah Azwan Muhrim seperti yang beliau lakukan pada servis yang ketiga itu tadi. Jadi kedua-dua regu kembali memiliki peluang sama rata untuk mencari kejayaan. 21 sama. Ataupun kebangkitan Terengganu Turtles sesuatu yang mengujakan nampaknya. Cuba diselamatkan. Masih lagi dalam saingan. Terpaksa dihantar terus. 1, 2. Fazil Mustafa menanti. Pukulan dapat diangkat. Masih lagi dalam pertarungan. Dan dipukul cantik oleh Fazli Roslan. Bekas kira pasukan kebangsaan ini nampaknya semakin marah melakukan gulungan demi pukulan. Ya, begitu bersemangat sekali tindakan yang dilakukan oleh Safarudin Bakar, melihatkan kawalan bola pertama yang begitu jauh, tetapi semangat itu yang ditunjukkan oleh fida kebangsaan. Dan akhirnya sekali lagi Fazli Roslan membuat satu rejaman gulung yang begitu menarik, memberikan mata ke-22 untuk Terengganu Turtle. Arena James in Maldi Cyberjaya ketika ini riuh rendah dengan sorakan penyokong kedua-dua regu. Sekali lagi, buat kali yang kedua, Terengganu Turtles berada di match point mata akhir untuk mereka membawa Perak Bison ke regu ketiga ataupun saingan ketiga. Dapat diangkat, 1. Bagaimana masih lagi dalam pertarungan. Fazli!
Kali ini Yusani Rosli pula berjaya membuat satu hadangan pada satu ketika. Mata terakhir sepatutnya dapat dihasilkan dari rejaman, tetapi hadangan yang begitu tepat sekali dilakukan oleh tekong Perak Bison Yusani Rosli dari rejaman yang dilakukan oleh Fazli Roslan. Ini keterikan pada kedudukan 22-22. Sungguh menarik saingan di ujung saingan set yang kedua ini, Karol. Ya, benar. Begitu menarik sekali. Kedua-dua pemain begitu bersemangat untuk set yang kedua ini. Dengan kedudukan mata ketika ini 22 sama. Jadi kita harapkan adakah servis yang pertama ini Yusani Rosli dapat memungut mata ke-23 untuk Perak Bison. 22 sama servis Perak Bison. Dapat diangkat oleh Syah. Fazli menanti. Oh, sayang. Pukulan Fazli Roslan, biarpun tali sakakan dapat ditampan oleh Fazil. Ya, kita lihat hantaran yang dilakukan oleh Saparudin Bakar agak ke tepi, tetapi kepatasan yang ada pada killer bekas killer kemasan iaitu Fazli Roslan masih lagi mampu ingin membuat satu gulung yang begitu menarik. Walaupun kedudukan Fazil Mustafa ingin membantu membuat satu hadangan, tetapi masih lagi tidak berjaya. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada persembahan kedua-dua regu. Regu Perak Bison dan regu Terengganu Turtles. Mereka telah menghidangkan satu permainan yang mantap nampaknya. Penonton-penonton di James Lee Mall terhibur. Bus kekalahan peranan terakhir di tangan Penang Black Panthers 0-2. Manakala pasukan Perak Bison turut ingin merebus kekalahan pada peluang ketiga di tangan ATM Guardians 0-2. Dua regu yang disifatkan selaku regu pilihan dalam saingan STL 2018. Dapat diangkat. Hazard Mohsin ketinggi tadi. Itu dia. Terperang. Ada satu lagi servis memihak regu Terengganu Turtles. Namun mereka sudah pun meningkatkan kutipan markah ataupun mata dengan 15-20 ketika ini. Match point di tangan Perak Bison. Satu, dua, Fazil. Dan itu dia. Akhirnya terjawab sudah. Debaran yang kencang sekira dimiliki.